Guys, video kali ini itu adalah tentang testimoni dari awal SPK, survei, hingga serah terima unit Suzuki Sport 2 pintu ini. Dan teruntuk kalian yang memang mau kredit dengan DP sangat-sangat minim, DP 5 juta, kalian bisa proses ini menggunakan leasing Buana Finance. Jadi, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Thank you. Ini adalah proses pertama kali sewaktu SPK di toko Pak Yogi. Alamat toko Pak Yogi ini di Harko Glodok, lantai 2. Beliau bergerak di bidang jual beli elektronik, speaker, dan CCTV. Kalau teman-teman memang ada kebutuhan, boleh kontak nomor Pak Yogi, tengok di deskripsi. Nah, Pak Yogi ini itu sudah melakukan pembelian 2 kali, yang dimana dulu pertama kali itu ngambil Baleno sama Freddy. Dan yang kedua ini mau ngambil Suzuki Sport 2 pintu, kebutuhannya untuk mobil operasionalnya. Proses selanjutnya adalah survei dilakukan oleh leasing Buana Finance. Leasing Buana Finance ini lagi ada promo dengan DP 5 juta, angsurannya 3.820.000 selama 4 tahun. Kalian sudah bisa proses kredit mobil Suzuki Sport 2 pintu ini dengan syarat data lengkap dan perbankan aman. Data lengkap ini apa Bang Fred? Data lengkap ini adalah KTP suami istri jika sudah menikah, tapi kalau single itu urusan Anda. Terus itu ada kartu keluarga, PBB, slip gaji jika karyawan, kalau usaha itu bisa disertakan nota-nota, dan bentuk surat kepemilikan rumah. Jika ada data yang kurang, Bang Fred siap akan membantu untuk wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Bang Fred siap membantu. Jadi jangan ragu untuk kontak Bang Fred. Hari ini adalah hari yang ditunggu Pak Yogi, karena beliau memang sangat membutuhkan mobil ini untuk segera operasional. Jadi langsung bergerak. Dan hari ini kita mau serah terima, dan seperti biasa sebagai seorang salesman itu akan selalu memaksa, meminta, dan menekan bagaimana pelayananku dari awal hingga akhir. Berhubung Pak Yogi nggak stay di rumah, beliau stay di toko, jadi aku mau paksa Abang Ipar Pak Yogi untuk testimoni. So, please tonton testimoninya sampai akhir. Check it out. Halo guys, balik lagi sama saya Bang Freddy. Nah, kali ini lagi mau coba untuk minta testimoni sama customer yang atas nama Pak Yogi Iwan Chin. Ini nih pembelian kedua. Yang pertama adalah Baleno, yang kedua adalah New Carry Pickup. Nah, berhubung Pak Yogi lagi di toko, aku mau minta testimoni sama abang siapa? Bang Niko. Bang Niko ini adalah abang ipar dari Pak Yogi. Nah, langsung aja aku mau minta testimoni. Abang agak mendekat sedikit Bang, sini Bang. Nah, Bang Niko, aku mau minta pendapat nih. Sambil tengok ke kamera Bang, mutar dikit. Nah, Bang Niko, Bang Niko kan tahu nih, sudah mengambil kedua kali ya. Nah, aku minta testimoni abang nih selama proses dari SPK, survei, sampai turun unit nih. Boleh dikasih tahu ke penonton Freddy, mana tahu nanti ada yang lagi ragu ya kan. Nah, jadi butuh testimoninya. Monggo mic-nya dipegang Bang. Monggo. Gak usah ragu, kalau mengambil unit mobil apapun itu dengan Mas Freddy lebih mantap, lebih cepat, bagus prosesnya. Sama yang ngambil 2 kali proses cepat. Itu mudah, gitu aja. Oke, gitu. Baik. Aku nanya sekali lagi nih Bang. Iya. Ini Pak Yogi ini bergerak bidang apa? Jualan apa nih? Sambil tengok kamera Bang. Elektronik sound system. Oh gitu. CCTV segala macam lah, dan lain-lain. Oke. Elektronik sound system dan CCTV. Nah, boleh nggak Bang? Mana tahu ada yang nonton cari CCTV, boleh sekalian promosi ya kan? Melayani area mana, terus transaksi di mana aja. Boleh, monggo Bang. Area Jabodetabek sampai luar Jawa pun dilayanin. CCTV, sound system, tokonya di Harko Glodok, ya gitu aja. Oke, baik. Untuk informasi tentang apa jualan dari Pak Yogi ini, boleh tengok nomornya di kotak deskripsi. Nah, akhir kata,
Mohon maaf jika ada salah kata dua kata di video ini. Buat teman-teman yang memang sudah ada rencana pembelian mobil New Carry Pickup, boleh kontak aku, nomor bisa tengok di deskripsi. Thank you.